Setelah mengganti lampu sen dengan yang LED dan menyala bersama seperti ini, jangan panik dulu bos, saya punya caranya yang sangat mudah. Caranya cukup kita melepas soket warna hitam yang ke arah speedometer. Kemudian lepas sekun kabel yang berwarna hijau tua dan coklat tua. Lalu kita pasang lagi soketnya dan coba hidupkan bos. Mengapa bisa seperti itu? Karena di indikator sen yang di speedometer masih menggunakan bohlam biasa. Jadi bisa kita akali dengan seperti cara tadi. Jika ada kekurangan atau kesalahan, silahkan tambahkan di kolom komentar ya bos.